Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Disiarkan secara tidak langsung dari Simpang 3 Medeng. Kita akan pantau puncak arus balik lebaran. Tepatnya hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Mei tahun 2023. Bisa dibilang puncak ya, karena besok hari Selasa itu sudah masuk ya, pekerja sudah masuk, anak sekolah juga masuk. Diperkirakan sore hari ini merupakan puncak arus balik. Kita lihat ini macet ya, Simpang 3 Medeng menuju terminal Purabaya. Ada Jaya Patas dari Ponorogo, ada harapan Jaya Asih Terbiasa di Trenggalek. Ini pukul 2 lebih 13 menit ya. Ini Eka cepat pulang ke garasi ya teman-teman. Macet, mantap ini boys. Info dari kru ya, macet total ini. Harapan Jaya ini penumpangnya berdiri, dan ada Mira bergerak pelan-pelan saja ini. Harapan Jaya penumpangnya berdiri, sudah mulai bergerak Mira dari Kota Solo Jogja. Ini ada penumpangnya mulai bergerak, Mira dan Harapan Jaya. Wow, di belakangnya ada sinar Mandiri Mulia Aromatis dari Tuban Semarang ini. Cuacanya mulai panas ya, setelah tadi mendung hujan. Sudah mulai bergerak ini. Ini saya terbiasa ya, sinar Mandiri Mulia dari Semarang. Sinar Mandiri Mulia bergerak, ada Sukurayu pelangkah garasi ya teman-teman ini. KS Trans tujuan Surabaya Jakarta ini kayaknya dari barat ya, atau dari Jakarta ya. Ada Harapan Jaya Patas ini dari Trenggalek ya teman-teman. Sungai Rayu pulang ke garasi ya, 7156. Lebih 21 menit mulai bergerak. Ada Harapan Jaya Patas dari Tulungagung Trenggalek. Permanya juga terpantau full ini. Ada bus Trans Jatim. Ada Tentrem ini dari Malang. Disul Duo Sugeng Rayu Kenjabar, dan satunya lagi Kenjabar ini persiapan berangkat. Sangat padat. Mulai bergerak ya, pukul 2 lebih 23 menit. Ada pelari pantura laju dari situ Bondo dan Kalisari. Lebih 24 menit, laju mulai bergerak. Asih Terbiasa dari situ Bondo, pelari pantura. Ada Rosalinda double deck Malang Solo Bogor. Ada pergerakan ini. Patas ya ini Kalisari dari Malang.
Ini ada Sugeng Rayu pulang ke garasi ya. 7606. Ini pukul 2 lebih 26 menit ada Menggala Patas dari Malang. Oh, sudah mulai bisa berjalan teman-teman ini. Ada Sugeng Rayu mereka cepat Gajah Mungkur ya, ini Surabaya Solo Wonogiri Sugeng Rayunya dari Wonogiri ke bus kota Indra berada Bagong Patas dari Trenggala ini yang Avante. Wow, penumpangnya full, ada duduk di depan ini, artinya sudah full seat dari Trenggala. Sumber Selamat Werkodara, ini persiapan berangkat ya. Bagong full dari Trenggalek. Dan langsung ada restu pada Patas dari Ponorogo dan kemenangan dari Jember Ekonomi. Warnanya full. Dan ada Akasmi Lasjatra di belakangnya. Ini juga full ya. Ada Restu Panda yang Patas dari Jember ini juga, lihat. Penumpangnya terpantau full. Ada Akasmi Lasjatra juga Patas Surabaya. Ini Jogja, Jember, Surabaya, Solo, Jogja. Juga full sih dari Jember. Jaya Utama Indo juga berdiri penumpangnya dari Semarang. Ada Sugeng Rayu persiapan berangkat ini. Ada bus Trans Jatim. Masuk disusul Angkasa Trans, ini tujuan Denpasar ya. Surabaya Denpasar. Ada Harapan Jaya Medium dari Kota Parimblitar. Armada terbarunya ya teman-teman. Berdiri penumpangnya. Raja Wenda Transindo dari Jember Ekonomi. Tidak putus-putus antrian bus ini, tapi sudah mulai bisa jalan ya. Harapan Jaya Patas dari Tulungagung ini. Bahan rupanya kita lihat ya, full ini, ada yang duduk di depan, ada yang sudah full seat. Wes, Akas juga full seat, ada yang berdiri. Masih di Gunung Harta. Tidak putus-putus ini. Dan ada Kalisari Patas dari via tol panjang ya ini, Surabaya Malang. Apakah dari Malang ini teman-teman? Patas Jatim Surabaya Malang via tol panjang. Biasanya tol Karanglo ini penumpangnya full seat. Pukul 2 lebih 39 menit akhirnya mulai bergerak Prima Putra Trans. Ini bus pariwisata kayaknya, ini bantuan ya, bantuan mudik. Ada Tiara Mas, ada Restu Panda. Padat sekali ini, langsung brondolan ini. Hampir keras ini. Berhenti lagi. Tiara Mas ini persiapan berangkat yang masih kosongan. Restu Panda. Ini kalau tidak dari Ponorogo ya, dari Malang ya ini. Indonesia Patas dari Semarang. Full seat penumpangnya, hampir semua bus full seat ya di sore hari ini. Ada Tentrem Esquire dan Mira dari jalur arteri. Wow, Sugeng Rayu langsung sukses ini. Persiapan berangkat ya, Miran juga persiapan berangkat. Ini Restu Panda Patas dari Ponorogo, penumpangnya full. CDCP-nya juga terisi ini. Ada bus Trans Jatim dan Harapan Jaya dari Tulungagung. Penumpangnya berdiri Harapan Jaya, mantap ini. Dari Restu Agung dari Jember.
Ganda Patas Bagong dari Trenggalek ini. Oh, Sugeng Rayu 7330. Langsung susul Brondo langsung bergrup. Ini mengejar waktu ya karena ini dari Jogja, percepat berangkat. Bagong Patas dari Trenggalek full seat penumpangnya. Langsung Eka cepat persiapan berangkat. Ada Fana dari Malang Patas berupanya full juga. Ada Tentrem dari Malang tidak putus-putus ini kembali tersendat alias macet lagi. Mulai bergerak ya pukul 2.43 menit. Dan Jaya dari Ponorogo langsung ses ini. Wah, rupanya terpantau rame. Ini pukul 2.48 menit bergerak kembali ya setelah kita 5 menit tidak bergerak sama sekali. Ada laju Harapan Jaya dari Pari Blitar penumpangnya berdiri. Perinda mulai bergerak ya pukul 2.49 menit. Penumpangnya terpantau full ini dari Ambulu. Ini Bu. Ada Eka Cepat Surabaya Solo Semarang ini. Dari Semarang penumpang juga full seat. Ada Jaya Utama Induk Patas dari Jepara. Ikuti Uji Lestari juga di belakangnya. Sugeng Rayu pulang ke garasi ya. Sangat ramai di sore hari ini. Dari Jepara penumpang juga full ada Mira pulang ke garasi 7316. Tinggi Bapak. Ada Setiawan ini. Harapan Jaya Patas dari Tulungagung di belakangnya, belakang Uji Lestari. Ada bus Kota Sri Kandi dari JMP atau Jembera Merah Plaza ya tol ini. Harapan Jaya dari Tulungagung Patas. Penumpangnya full Transjatim pada Rosalinda di juga Kasan R. Kasan R atas dari Madura ya teman-teman juga full seat penumpangnya sampai ada duduk di atas mesin. Ada Kasmila, oh
Rayu, karena Jember Jogja ini non ekonomi atau patas ya. Jember, selamat persiapan berangkat. Rosalinda eksekutif. Penumpangnya juga full seat ini, Akas Milah Jatra, Jember Jogja Patas, Jember Surabaya Jogja. Ada Damri Tanjung Merah Bung Rasih, tarif Rp30.000. Ada Jaya dan Eka Cepat dari jalur arteri. Mister Bonor penumpangnya berdiri, teman-teman, Jaya Utama Indo. Rayu. Sekaligus sebagai penutup video kali ini, ada Restu Panda Yudhistira dari Malang, penumpangnya full seat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salam dibuatan nama PO maupun nama jurusan. Kita akan pantau di tempat lain ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.